Nah sekarang saudara-saudara, kita lagi selesaikan namanya apa ya, kolam baptisan, kolam Bethesda, kolam kesembuhan. Bilang kepada Andi Simon, Mbah Muriwali bilang itu bukan dari Tuhan dia itu. Itu yang dia lakukan itu dari setan itu. Bilang kepada dia. Pendeta Muriwali yang membawa suara kenabian Tuhan. Bilang kepada Andi Simon. Yang dia lakukan itu dari setan. Sampai berjumpa di dalam live streaming saya yang akan datang. Puji Tuhan. Halo Pastor Andi Simon. Dulu waktu saya kritik Anda, Anda mengata-ngatai saya, Anda bahkan mau melaporkan saya. Kata mereka itu hidup dan perusahaan Allah. Hari ini ada saja orang-orang yang berani tuduh menuduh, seperti ada seorang pemuda dan menuduhkan bahwa Pastor Andy seorang penipu. Kalau sampai ternyata tuduhanmu itu adalah salah, maka pemuda yang di Manado ini sudah terkena undang-undang ITE. Pastor yakin saat ini sudah masuk di cybercrime-nya. Semua data-data dan juga beberapa rekan kasih informasi sudah masuk data di Polda Sumut. Anda bilang saya menghujat dan sebagainya. Nah, sekarang Anda sudah dikritik oleh Pendeta Muriwali. Ada juga Sang Debaters. Apakah Anda hanya berani mengata-ngatai saya karena saya masih muda? Coba, bagaimana respon Pak Andi kepada Pendeta Muriwali yang secara begitunya mengatakan Pak Andi?